Assalamualaikum dan kembali lagi anda bersama saya Fisa Rudin. Dalam ini kita ada segmen yang menarik di mana saya panggilkan segmen ini sebagai Evolusi Peranti. Jadi tahun ini ialah tahun ke-10 peranti Galaxy S dilancarkan di pasaran. Jika anda tak ingat, sebenarnya kali pertama peranti dilancarkan pada Jun 2010 dengan Samsung Galaxy S1. Tapi di depan saya anda mungkin boleh lihat sekarang ada 9 peranti. Jadi saya akan bercakap tentang apakah perubahan dilakukan dengan setiap iterasi model. Apakah juga pembaruan yang ada, fungsi yang mungkin dah tak ada pada model lama, pada model baru yang dulu ada pada model lama dan segala-galanya. Jadi menggunakan video ini agak panjang, jadi saya tidak akan mahu bercakap dengan terlalu banyak di hadapan. Kita mulakan dulu dengan Samsung Galaxy S1. Samsung Galaxy S1 anda boleh lihat sekarang ialah sebuah peranti yang kecil jika anda lihat dibandingkan dengan Samsung Galaxy S9 Plus yang ada di tangan saya ini. Jadi anda boleh lihat perbezaan saiz skrin yang amat ketara. Ini adalah kerana Samsung Galaxy S1 ini hanya dilengkapi skrin sebesar 4 inci dengan resolusi 480p. Sungguh pun begitu, sejak daripada generasi pertama lagi, skrin Super AMOLED telah digunakan. Jadi seperti saya katakan dalam pelbagai artikel saya katakan dahulu, Samsung sejak dari awal lagi telah menggunakan teknologi AMOLED walaupun pengurus lain sekarang baru hanya ingin berjinak-jinak dengan teknologi ini. Sekarang anda lihat peranti ini mungkin kelihatan kecil, tapi anda harus ingat ketika S1 dilancarkan pada tahun 2010, ia dianggap sebagai peranti dengan skrin yang besar, 4 inci. Peranti lain di pasaran pada ketika itu masih lagi skrin sekitar 3 ataupun 3.5 inci. Satu perkara saya rasakan menarik tentang Galaxy S1 ialah anda boleh lihat pada bahagian atas. Ini adalah satu-satunya peranti di dalam keluarga Galaxy S dengan port pengecasan di bahagian atas. Masih lagi menggunakan port pengecasan micro USB. Bicu audio pada bahagian atas, kamera juga nampak anda lihat di sini pada bicu atas sebelah kiri, tubuh yang agak tebal mengikut standard pada waktu tersebut, dan juga ada ingat ini adalah fungsi yang boleh katakan killer pada waktu tersebut ialah kemampuan untuk anda mencabut cengkerang belakang ini untuk menggantikan bateri. Jadi saya akan cuba demo di sini proses mencabut bateri pada Galaxy S1 ini. Okey. Ini adalah panel belakang dan anda boleh lihat slot untuk SIM masih lagi menggunakan normal SIM dan juga slot untuk kad microSD. Ini adalah peranti yang memulakan perjalanan Samsung dalam dunia peranti pintar menggunakan sistem operasi Android, dan pada peranti ini masih lagi menggunakan sistem operasi Android Eclair. Seterusnya kita pergi kepada Samsung Galaxy S2, dan pada hemat saya inilah peranti yang mungkin ramai tahu kerana bila saya bercakap tentang Samsung Galaxy S. Ini adalah model yang paling popular dan ramai mengaku inilah peranti pertama mereka. Dan inilah antara peranti terawal juga yang saya pernah guna, Android dah pernah saya ulas. Dan ianya unik di mana sekali lagi, perbezaan dilakukan dari segi saiz, skrin sekarang 4.3 inci berbanding 4, masih lagi Super AMOLED dan resolusi dikekalkan dalam mengenai pun masih lagi 480p. Pemproses sekarang adalah 1.2 GHz, 2 teras. Pada Samsung Galaxy S1 satu teras saja, ini telah dua teras. Kamera dipertingkatkan kepada 8 megapiksel. Pada S1 hanya 5 megapiksel pada bahagian belakang. Dan seperkara lagi, peranti ini menggunakan Android Gingerbread. Seperti model terdahulu, kali ini panel belakang juga boleh ditanggalkan. Kita hanya perlu mencari clear pada bahagian tepi dan mencabutnya. Malang sekali dengan pada video ini. S2 yang kami ada dalam simpanan sebenarnya tidak berfungsi kerana bateri telah pun mengembung. Dalam masalah yang saya rasa agak normal bagi mereka yang pernah menggunakan bateri-bateri pada zaman tersebut. Dan inilah sebab kenapa orang mengatakan fungsi menggantikan bateri ini adalah penting untuk peranti, kerana membolehkan orang yang mula menghadapi masalah bateri boleh menggantikannya dengan baru tanpa masalah, tanpa perlu pergi ke kedai. Jadi, Samsung Galaxy S2 yang juga sebenarnya menjadi asas kepada Galaxy Nexus yang dilancarkan pada tahun yang sama, 2011. Spek yang sama, cuma bezanya ialah dari segi rekaan. Baik, seterusnya kita pergi ke Samsung Galaxy S3. Ini adalah perubahan yang ketara dari segi estetik. Jika anda boleh lihat, mula-mula dia agak bulat. Nombor 2 ia berkotak. Dan nombor 3 ia kembali kepada rekaan bulat pada bahagian hujung bingkainya. Dan saya ingat ketika peranti dilancarkan di Malaysia, dia banyak menceritakan tentang rekaannya diambil daripada, diinspirasikan oleh bentuk batu sungai. Jadi pada waktu yang sama, sistem operasi yang digunakan pada Galaxy S3 ini dipanggil TouchWiz Nature UX.
ya, cuba memberikan seakan-akan ianya sebuah antara muka yang natural digunakan. Atau masa tu tak silap, the first operation system designed for human. Saya ingat lagi orang banyak membuat kelakar tentang tagline yang digunakan. Jadi, jika S2 menggunakan pemproses 2 teras, ini adalah sebab peranti dengan pemproses 4 teras. Dan jika saya boleh bacakan sedikit sebanyak tentang spek yang ada pada peranti ini, S3 ianya sebuah peranti dengan kamera hadapan 2 megapiksel dan kamera belakang pula adalah 8 megapiksel. Dan boleh lihat pada S2 dan juga S3, kedua-duanya kamera sekarang pada bahagian tengah yang kemudian menjadi rekaan yang amat sinonim dengan peranti Galaxy S. S1 di hujung bahagian atas. Jadi S3 ini antara benda menarik yang diperkenalkan pada S3 ialah di mana ada smart stay, di mana jika anda mengaktifkan mode tersebut, skrin tidak akan dimatikan selagi anda memandang pada bahagian skrin. Seterusnya ada, akhirnya kali pertama ada fungsi S-Voice. Ini adalah boleh katakan iterasi awal untuk sistem pembantu maya yang dibangunkan oleh Samsung sendiri, kini digantikan pula dengan Bixby. Dan juga ini adalah peranti Galaxy S pertama yang menyokong sistem NFC.